Presiden Jokowi berinteraksi dengan legenda tim nasional sepak bola Indonesia tahun 1980-an, yaitu Ruli Rudolf Nere atau yang tenar disapa Ruli Nere. Hal itu terjadi saat Presiden memberikan sambutan pada agenda peresmian Papua Football Academy pada Rabu 31 Agustus 2022. Jokowi menuturkan tanah Papua banyak melahirkan talenta berbakat khususnya di bidang olahraga sepak bola. Ruli Nere, ada yang kenal? Oh, Pak Ruli ada? Oh, ya. Pak Ruli Nere ada. Ruli Nere yang namanya disebut oleh Jokowi kemudian bergegas menuju panggung dan berdiri di samping Jokowi dan Iriana. Setelah itu, kepala negara lantas memuji kehebatan Ruli Nere saat bermain bola. Menurutnya, banyak masyarakat yang mengidolakan Ruli saat masih aktif sebagai pemain sepak bola. Dulu kalau Pak Ruli ini main, enggak laki, enggak perempuan, semuanya ngefans semuanya. Termasuk Bu Jokowi ini senang sama Pak Ruli Nere. Ruli Nere sepanjang karir sepak bolanya pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia pada periode 1980-an. Ruli dikenal sebagai pemain di Persipura Jayapura. Kepala negara pun menitipkan pelatihan anak-anak yang telah terseleksi itu kepada Ruli Nere.